daripada angkor kekerasan terhadap anak, Cik Tuan dan Puan di Kabupaten Rokan Hilir setiap tahunnya ni mulai berkurang nampaknya. Alhamdulillah. Ya, Cik Tuan Puan, hal ini didukung juga dengan gencarnya sosialisasi BP2KB3A Rohil bersama Forum Anak di Tengah Masyarakat hingga lakukan pengawasan terhadap anak. Nah, seperti apa kabarnya tu? Kita tengok bersama. Sosialisasi BP2KB3A Rokan Hilir bersama Forum Anak Rokan Hilir yang gencar dilakukan terkait pendampingan terhadap anak membuahkan hasil yang baik, di mana angka kekerasan terhadap anak di Rokan Hilir setiap tahunnya terus berkurang. Kepala Dinas BP2KB3A Rokan Hilir menyampaikan, berkurangnya kekerasan terhadap anak juga difaktori oleh keberanian masyarakat untuk melaporkan, baik secara langsung maupun melalui online bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di samping itu, masyarakat yang melapor juga akan dilindungi oleh hukum yang berlaku. Upaya kita sebetulnya kekerasan terhadap anak ini ibarat apa gunung es nih. Dulu-dulu tidak muncul. Namun setelah ini, setelah kita sosialisasi, kita ini ke masyarakat, kita apa bahkan kemarin itu yang untuk bisa secara apa online, bahkan bisa lewat HP, kita bisa membuat laporan, jadi lebih memudahkan masyarakat untuk melapor. Bila dilihat 3 tahun belakangan, angka kasus kekerasan terhadap anak berkurang sesuai informasi Polres Rokan Hilir yang hanya menangani 18 kasus. Dari Rokan Hilir, Khairul Mandan Putra Ziko melaporkan.